哎，线上网课学习汉语，嗯，好，我们开始我们的课，嗯，老师不要太久呀，开始我们的课，我们的课上次老师教到第几呢？第十一课是不是？嗯，那还没有教第十一课之前，老师给你们这个作业写字也要写汉字，老师已经说了，呀。 你们应该要多多写这个汉字，啊，等一下老师会给你们这个啊，总班长给你们这个作业，这个写汉字。好，呃，今晚老师要叫啊、呃、同学们来读一读这是什么字？嗯，谁要读呢？老师看，谁要读？ oh, hai siapa yang mau baca tulisan ini? Lepas panggil, hmm. aku Clarissa leh. Huh? Hmm. Uh, Le hmm. yeah. oh, hmm, panjang, ah, Mang, lau sekai, Clarissa leh. Dah, Clarissa, U ya, Clarissa ya, hmm. 呀，拉里莎，听哒，嗨了，拉里莎，好，请拉里莎，拉里莎嘞，你好，你好，老师，嗯，你好，拉里莎嘞，好，请读一读，这什么字？桌，嗯，一个贝老师，sama，bacanya juga sama seperti ini， Cuo, cuo, ye. Cuo, cuo. Cuo, cuo, ye. Mengerjakan tugas. Mengerjakan pekerjaan rumah, ya, ah, PR. Bukan tugas, kalau tugas tuh kongke nanti ya berikutnya. Sekarang kamu PR. Tadi cuo cuo ye ini adalah tuh PR yang diberikan oleh guru, sudah ya pasti itu. Ya, laos gei nim cuo ye. Itu maksudnya cuo tugas yang diberikan oleh guru itu biasanya ada cuo namanya itu pekerjaan rumah, cuo cuo ye. Makanya nanti kamu tulis ya, semua harus tulis nanti cuo cuo Nanti kamu kasih pinya di sini sama artinya. Jadi satu-satu di atasnya sini kasih pinya, Cuo cuo sama artinya lantas tulis. Tulis jalan tiga kotak di tua sendiri, tua lagi, tuoye sendiri lagi. Jadi kalau nanti kasih ding juga ya. Kita ngomongin tua di sini boleh kamu tulis di sini tua dulu. Tua kan melakukan mengerjakan. Udah. Nah, dua ye sambung emangnya. Pesan dua ye sambung jangan diputus. Kalau tua ambil yang belakang ini emang lepas ya tuoye hmm. itu adalah peken, karena pekerjaan rumah maka dia nyambung jadi satu hmm. ping emang gitu ya baik sekarang saya juga ngajarin mengenai nulis ping kalau dia sudah menjadi satu suku kata bingnya harus nyambung nulisnya kalau tidak seperti cuo akan melakukan ye baru pekerjaan rumah kan maka ini boleh dilepas. Kalau cuoyenya nyambung Jadi nanti kamu tulis begini, Tuo cuo cuoye. Sama artinya pakai bahasa Indonesia boleh ya. Mengerjakan PR. Oke, udah jelas ya. Hal sih ke Clarissa. Um, cuo Tua semua, yusi. Um, tua yusi. Apa tua yusi yu si. bermain game, bermain game ya, atau bermain permainan? Karena yusi itu ada permainan. Kalau game, kan bahasa Inggris ya, tidak apa-apa. Kamu mau? bermain game juga betul ya nggak salah hmm. oke okay. nanti tulis juga ya di sini ya binginya tua Yusi ya di Yusi nanti punya gabung nanti tulis semua lo ya ini ya jangan sampai nggak ditulis jadi kamu print boleh kalau yang mau di print yang nggak mau di print juga boleh langsung tulis di buku kotak, -kotak. ya saya ke pangke ke fang ke shu, yaitu buku kotak kamu tulis di sana. Kamu mau nulis, <tuk> di hang yang hang san hang buk Misal, kamu nulis satu baris, masih sering lupa, nulis dua baris. Makanya kalau kamu merasa, dua-dua-ya ini kayak aku sering lupa, tadi habis nulis dua-dua-ya di sini, kamu kosongin tiga baris, baru nulis tulisan dua yu sih. Butuhnya apa? Sekarang kamu kan nulisnya satu baris sampai di sini sudah penuh. Yang dua baris sekarang masih kosong. Ini buat apa? Lain kali kalau kamu sampai lupa lagi, nulis lagi di bawahnya ini. Gitu maksudnya. Jadi ada selanya. Dan di antara selesai -sela ini, jadi kamu bisa tahu Ya, Di antara sepasi ini, kamu bisa tahu bahwa kamu, kalau yang menulisnya penuh sampai penuh, itu berarti kamu tulisan ini untuk penguasaannya masih lebih sulit daripada yang banyak yang kosong. Kalau yang kosong, berarti kamu sekali belajar, sudah langsung ingat, nggak masalah. Itu biarpun penuh, biarpun kosong, tidak masalah. Yang paling penting adalah kamu menguasai tulisan ini atau mengenal tulisan ini tulisan apa. Seperti tadi, ya Clarissa Lee bacanya cuo udah bisa, cuo iya lupakan. Nah, gitu. Sekarang sudah menulis, jadi tidak ingat. Harus mengenal hantunya ini. Ini juga sama, cuo yu, shi. Ya. Nah, di Hansenya ini harus mengenal semuanya. Dan juga tahu artinya. Hal siapa itu Clarissa Cuo senma. Hmm. Mengerja, mengerjakan apa? Mengerjakan apa? Ya, atau ngomong ngapain juga boleh. Maka di sini loh, suka sih one how, Ya, ada tanda tanya. Ini adalah kata tanya. Pakai kata tanya. Kamu kumpulkan ya kata tanya-kata tanya untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Mandarin untuk masukkan kita kuiva percakapan antara satu dengan yang lain yang satu nanya satu jawab satu jawab satu nanya jadi kamu harus menguasai banyak kata-kata tanya ini even ya itu kamu harus kuasain. jadi sampai kalau ada orang nanya kamu kamu juga ngerti dia nanya mengenai apa ya seperti ini cuaca Oh, dia nanyain, ngapain? Aku ngerjakan apa? Aku melakukan apa? Itu kamu langsung tahu. Oke? Okay? makanya Makanya harus kasih tanda tanya di sini juga. Kamu kalau menulis nanti mau kasih tanda tanya, boleh enggak, 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 enggak masalah. Ya? Cuman kamu kalau contohnya pertama harus kasih tanda tanya tetap seperti ini. Kalau kamu nggak bisa, kamu kasih tetap B-nya. Kalau udah bisa jangan, ya kalau udah hafal. 好，下一个哪里？哪里？呃，去去公园。啊，不是公园对不呀？嗯，去操场。你看，去操场，长的声，长上，声，去操场。 Hai, tadi sih, Laris Saleh. Pergi, jauh, Chang. Ya, itu bagus, enak, itu sangat kaya, Laris Saleh ya. Nah, Laris Saleh ini uh, di baca sekali, udah bisa mengikutin, ya. Yeah. Apalagi kalau dia melihat nanti Bing sama Sengtiao, makanya belajarnya nanti ini dia pasti cepat, ya. Yeah. Ini adalah di belajar nanti Cike ya, Chaosang. Pelajaran ketujuh ada tulisan Cao Chang. Pelajaran ketujuh itu banyak ya kata-kata yang penting banget seperti ting, tingke, ke. Ada sini ada Cao Chang, ada Tung Uyuan apa, Wen, Wei apa di sini padat banyak, padat banget kosakatanya. Makanya kamu sampai si Cao Changnya ketinggalan karena apa? Kamu terlalu memperhatikan kata kerja apa? Tingke, Tiang ke, lalu menerangkan pelajaran tiang ke, itu. Wen, tanya jawab, ya. Mendengarkan pelajaran, menerangkan pelajaran. Sama apalagi Jin, Jin masuk, Jin jauh shi. Ada pelajaran di sini banyak menggunakan kata tak ke, ke, ke semua. Shangke, xiake, tingke, jiangke. Kemarin dulu menerangkan banyak ya itu harus dikuasain banget. Nah, sampai ketinggalan Cao Chang, yang ketinggalan keterangan tempatnya ini. Ya, keterangan tempat di sini ada Cao Chang Matong Yuan. Jangan sampai lupa. Dipelajari lagi. Jadi lo sengaja nggak mau nggak mau ya hanya sepintas diajarin itu. Ah, nanti pelajaran yang ketujuh banyak ketinggalan banyak lupa mau. Jadi setiap bab ada kosakata baru. Sengsi, nih mana ya pada harus dihafalkan. Dihafalkan cara membacanya. Jangan sampai salah nadanya. Kalau lihat di sini kelas ini kayaknya baca nada semua cukup bagus ya. Tapi untuk mengingat tulisan emang itu ya harus banyak latihan mengingat tulisan. Mengingat tulisan makanya lo sekarang ngasih lagi kamu seng, cekel, menulis hansunya ini supaya kamu nggak lupa. Nah, lausun yang tulis-tulis ini pada umumnya siswa yang sering lupa, maka harus tahu. Ini masih masih ada sih ya, lausunnya ambil sebagian aja supaya kamu juga nggak jadi beban kalau banyak. Ya. lain kali pasti lausun nanti ulang lagi. Tulisan apa aja? Kemarin juga udah ngirim ya pelajaran pertama, pelajaran kedua, pelajaran ketiga ya kan tulisan cincah, cc, ku apa itu tulis saya lupa setidaknya kamu harus mengenal hansunya itu biarpun kamu koresannya mungkin lupa lihat sudah langsung bisa baca dan tahu artinya terutama baca ya supaya kamu apa Adik kalau kamu sampai nggak bisa nulis mau ngetik di HP apa bisa keluar tulisannya itu karena bingung betul. Oke, okay. ya. Hao Xiai ke, udah tahu ya, Ci Chao Chang adalah pergi ke kemana tadi? Lari sale, Chao Chang. Iya, yang um, aku uh, habis um, baca itu. Ya. Artinya apa? Ci Chao Chang. Artinya... Um, pergi ke

adalah lapangan olahraga. Tadi kalau yang ngomong airport atau bandara itu adalah tisang, ya. Buat pesawat kalau yang itu. Kalau ini enggak buat olahraga, ya sama tisangnya. Kalau dua disebut lapangan, ya. Kalau ke Clarissa itu itu. Iyan, Pergi ke rumah sakit ya. ah di sini Iyan pergi rumah sakit ya. Kamu I-nya juga harus tahu di sini I. Lalu kemarin udah ngomong kan ini adalah kata kerja, artinya mengobatin. Ya ada kerja mengobatin. Tapi kalau iseng adalah dokter orangnya, kalau iseng orangnya mengobatin orang sakit, ya ada gitu. Iseng keren, iping. Ya dengerin aja, yang udah mengerti boleh, yang nggak ngerti nggak apa-apa. Kamu harus tahu aja. I mengobatin kalau iseng adalah orangnya atau dokternya. Nah kalau iuen adalah tempatnya. Tempatnya siapa? Tempatnya para dokter bekerja. Ya. Kemarin saya kalau sudah menerangkan, saya mau ulang lagi. Saya mengingat banget. Nanti waktu nulis di Yuan jadi punya kesan banget, ya. Jadi si Yuan pergi ke rumah sakit. Jadi siapa yang pergi ke rumah sakit biasanya? Yang paling sering ya dokter lah tiap hari ke rumah sakit. Lantas apa lagi? Orang yang sakit juga ke rumah sakit, ya gitu.

Mian pao. Wah, suaranya bagus banget ya. Mian pao. Sama isu mian pao. Roti. Roti. Ya. Nah, ya, kalau mian dia adalah mie, kalau mian pao dia adalah roti. Kema... Oh, nanti ya, belajar fu ya. Ada tulisan pao di sini. pao sama. Nah, nanti nanti perhatikan tulisan pao di sini. Kamu belajar ke-11 nanti ada tulisan supau, artinya ke sekolah sama paunya. Ya, tapi di sini enggak ada sangkut pautnya dengan profil lagi. Lalu sih kalau uh, mie instan tuh uh, tuh, uh apa tuh mi instan itu fang pian mian ya. Iya, betul pintar kamu. Fang pian mian betul. Ah. ya. Hmm. jadi banyak belajar gitu ya kayaknya kamu ada ini ya backgroundnya keluarganya sering menggunakan bahasa Mandarin mungkin ya atau kamu sering kalau pergi-pergi atau kalau nonton TV kamu baca kamu perhatikan gitu ya bisa untuk menambah kosakata baru kamu untuk menambah pengetahuan kamu mengenai bahasa Mandarin sangat bagus itu ya itu makanya tahu pangtianmian karena orang paling suka sering makan seperti Mi yang instan itu namanya Fang Men, ya lo seenggak nyebutkan mereknya ya, itu banyak mereknya soalnya. Itu Fang Tian Di sini kalau yang mau tahu lagi ya untuk yang mereka yang udah kuliah ya, yang belajar di, di sini yang udah kuliah, Men di sini banyak artinya nanti ya tulisan Men yang tengah ini atau Men pau punya Men oh, di sini Men dia, oh, di sini Mennya artinya tepung, ya tepung. Nah, kamu boleh tulis mian di sini artinya tepung arti pertama kamu belajar. Arti kedua mian artinya wajah wajah kita mian. Mian kong ya men pan boleh kalau tidak ada sambungannya kalau nggak ada sambungannya kamu boleh juga ngomong men ini adalah wajah. Atau yang pernah belajar juga sama lause yang anak-anak kuliah kemarin sudah ngajarin sang 后面, xia itu artinya sisi. Ya, sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang. Bisa menggunakan mian yang artinya sisi. Tepung, wajah, sisi. Masih ada lagi. Kalau mau tambah lagi satu, boleh mau? Mau ya. Halaman. Ya, halaman daripada buku ini. Mian, nggak boleh. Ya, Sehanzi se nulis hanzi, nulis satu lembar. I-mian berarti ini satu lembar. Hah? Makanya kalau ada yang nulis hanzinya, lupa terus, lausenya, ngasih tugas sih, si Waduh, suruh nulis satu lembar nih sama si Saya ingin, ya, miannya pakai ini juga. lembar artinya, oke, okay. udah tahu semua artinya yang masih ini nggak usah ya nggak apa-apa kamu paling penting tahu mie niao yang masih eal nanti sampai sini si nianci, un nanti nggak apa-apa kamu paling penting tahu mie niao niatnya mie mie power roti, udah cukup ya yang lainnya boleh mie nanti lo serangkan banyak macamnya ya tulisannya sama semua itu ini bisa terjadi begitu kenapa karena ini tulisan simplified yang menjadi sama semua kalau dulu waktu tradisional atau fanzi tidak lain semua tulisannya. Ya. Ada sedikit beda tulisannya. Oke, yang ngerti ya, okay. nggak ya. apa-apa. sekarang kita, karena kita yang pakai kan sekarang simplified, jadi kita ikutin aja. Nanti kamu kalau mau belajar yang tradisional juga nggak apa-apa, bisa tahu sendirinya nanti itu. Oke, saya ke Clarissa Lee itu itu. Oh, banyak nulis loh, saya enggak lihat. Ah, talan cio. Bermain 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 basketball ya. Oh. Kurang pas. Ayo. Eh. Bermain bermain bola basket. Iya, bermain bola basket. Ya, nah. bermain bola basket. Tak nah, lanjut. Nah, di tulisan tak, kemarin lo terangkan kata sebenarnya ada adalah memukul kan gitu. Tapi kalau di sini karena bola itu dipukul, makanya kita ngomong bermain bola. Kalau yang di tendang kemarin apa? klarisale masih ingat ya Kalau yang tendang apa? ngomongnya tendang bahasa e. Mandarin. Si tui hao pang. Ya. Nah, ya, biasanya kalau si tu qiu. ya bola sepak yang kita tendang. Nah, ini talan lan ya. Ini langsung pentingkan apa? Karena ada kata-kata chuo -kata, kan itu. melakukan apa? Jadi kamu jawabannya bisa di bawah ini. Si, mian, tiao. Tadi kan. Si chao chang. Ta lan boleh ya. Kalian itu adalah bermain bola basket. Hao uh. xiai ke semua ya, zi, tadi sale tertutup ya ini ya, tertutup ya. Karena lo mau lihat ini yang masuk tulisan apa ternyata tulisan yang tidak berguna ini ya. Ya, lari sale itu itu. Eh juga sih ya artinya ya. Hmm. Tapi hancinya kau baca. Artinya dia ada lompat tali. Masih ingat? Sulit ya tulisannya ya. <laughs> Gampang lupa ya. <laughs> tiao sheng. Ya, tiao sheng. Hmm. Ya, itu itu kali-kali. Tiao Shang. Tiao Sheng. Tiao -sheng. Sheng di sini lompat tali ya. Tulis ya nanti semua ya. Tiao Sheng ini banyak yang lupa cara bacanya juga cara nulisnya. Karena cara nulisnya terlalu banyak goresannya, maka kamu perhatikan nanti di lihat cara nulisnya gimana di sana ada urut-urutannya. Ya, kalau mau lalu bisa tiao sama sheng boleh ya untuk yang yang kuliah. Tiao di sheng artinya melompat kata kerja. Ya. Tiao artinya melompat. Nah kalau sheng ada kedua ya sheng itu artinya tali. Tali nanti bisa macam-macam, tali apa aja bisa ya. Oke okay, sudah tulis semua, salam. Oh, Hal siapa itu Clarissa Saleh? Eh, sekolah. Oh, bukan sekolah, siaknya yang ini betul. Siak, belakangnya berada siak, kalau ini bukan. Ini di ke ya, pelajaran ke-10 ya ini ya. Nah, jadi tulisan apa? Zuo yu shi, zuo ye, itu pelajaran ke-10. Pelajaran lagi pelajaran ke-10 itu. Banyak kata-kata yang sering dipergunakan. Tapi siswa sering lupa. Maka harus sekantus lagi. Ya, ini bukan siai-sia api fang xue. Kau Clarissa lihat itu itu. Fang xue. Fang xue. Saya itu itu yang Clarissa Yang fang xue itu. Iya. Saya itu itu. Fang xue. Ah ya, fang di yang ya. xie nya udah bagus kamu ya ada yang mau sih siapa coba berfangnya, ya karena ini adalah kata kata baru singce ya hmm. fang xie apa itu haji pulang sekolah iya pulang sekolah fang xie itu pulang sekolah atau bubaran sekolah juga boleh ya hmm. Karena kalau tulisan satu sye, semua isu lari sale. Sekolah. Ya, bersekolah. Ya, bersekolah atau belajar. Ya, nah, itu artinya belajar, kata kerja di sini. Nah, tempat belajarnya namanya bar lari sale. Sye, xie <tuk> xiao <Wow, bang. tuk> Ya, xie xiao adalah tempatnya ya. Heeh. Makanya ti he si xie xiao. Nah, pergi ke sekolah ya, pergi ke sekolah si xiao. Xie belajar. Biasanya, Siapa yang pagi-pagi udah pergi ke sekolah? Farizale. Wow. Oh. Siapa aja? Banyak ya. Hmm. Kita ngomong apa ada bahasa Indonesia-nya yang pada berangkat ke sekolah semua kalau pagi. Itu disebut apa? Share. Yeah. Hmm. Yeah. Murid, xie Iya, Xie sheng. ya xie sheng. xie sheng. adalah siswanya. Atau muridnya. Xie Xiao adalah tempatnya mereka belajar. Xie artinya belajar. Seperti tadi, iseng dokternya. Ada Yisheng kan? artinya dokternya. Yuen, tempatnya. Ini Xie Xiao, tempatnya. mengobatin. Di sini syekh, belajar. Kata kerja dua-duanya. Oke, okay, jangan ngerti semuanya. Kalau udah ngerti yang anak kuliah, lo mau pecah tulisan ini antara pang sama syekh. Syekh udah tahu ya, artinya kata kerja juga kan. Ini adalah belajar. Pang di sini banyak artinya. Tapi arti sebenarnya kalau hanya tulisan satu fang fang itu artinya melepas makanya di sebelah kanannya ini ada tulisannya ini namanya van wen pang nanti lo solo ada yang pusu ini namanya fan wen pang jadi kalau ada tulisan seperti ini samping sebelah kanan ini ini adalah sesuatu gerak tangan tulisan yang kata kerja emangnya ini ada hubungan dengan gerak tangan seperti ini fang xie. makanya kalau waktu belajar waktu sang xie atau waktu sangke ke kan murid-murid semua digenggam. semua kan nggak boleh keluar sekolahan. Kalau udah fang xie, makanya dilepas dibubarkan, maka disebut fang xie. pulang sekolah atau pulang sekolah, boleh ditulis fang artinya melepas, ya melepas. Jadi melepas dari tengkraman tangan kita. Tadinya kita pegang kan, itu, Sekarang kita lepas karena udah mau pulang sekolah. Jadi nggak dipegang lagi. Kalau tadinya kan pelajaran harusnya, makanya dipegang erat. Tuh. Kalau udah pulang sekolah, dilepaskan siswanya semuanya. Nah, itu fang fungsi. Bagi yang untuk Nia ya, tadi langsung ngomong yang murid-murid yang udah kuliah yang itu nggak usah ya. Hal siapa ke lari le itu? Kuliah. Ya, kuliah. itu kuliah. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah, hopang. Ya, masih ingat bagus sekali ya. Vidya adalah pulang ke rumah. Ya, ini bisa artinya pulang, bisa artinya balik. Ya, gitu. Pulang juga boleh, balik juga boleh, atau kembali juga boleh tulisan hu. Kalau tia artinya apa? Clarissa masih inget ya? Tia. Rumah. Rumah atau tempat tinggal. Ya, tempat tinggal rumah tempat tinggal atau keluarga ya kemarin. Nicia yu tigoran kemarin kan belajar itu kan. Nah, keluarga kamu ada berapa orang? Nah itu, lah itu artinya keluarga. Sama apalagi kemarin belajarnya wo ai wo saya sayang keluarga saya. Nah, Nicia keluarga. Nah kalau hui ya pulang ke rumah bukan pulang keluarga ya Aditya ada dua arti oke okay. dia tahu semua boleh catat bagi yang mau mencatatnya saya nggak lupa how saya ke lari. le terakhir Hoi hmm. ini baca perhatikan ya belajar kata tahu ini banyak yang bacanya nggak bagus ya karena dia ada kedua Hui, ya, Weta, men, isu weta, lari sale. Eh, menjawab. Menjawab. kenapa kok menggunakan kata we? Karena kalau orang bertanya, kita akan menjawab. Maka jawabannya kita kembalikan lagi kan itu, kita pulangin kan itu, kita balikkan kan itu, makanya menggunakan kata weta. Kamu nggak menggunakan kata kata fui, tak menggunakan kata kata tak juga boleh. Karena tulisan tak itu yang artinya menjawab, bukan fui-nya. kalau ya, nya itu artinya kembali atau balik. Jadi pertanyaan, habis tanya dibalikkan jawabannya. Itu makanya fui tak. Ya, untuk yang anak kuliah tadi, loh, itu juga terangkan mengenai tulisan fui mata. Tapi yang untuk

Oke, okay. nggak ada. Kalau ada tulis di chat. Hmm. Oh nggak ada. Oke, okay. kalau nggak ada, berarti untuk ini nanti lo sekirin ya ke kamu ditulis loh, tapi lo ya tugas kamu ini menulis. Jangan sampai lupa nggak ditulis ya. Jadi supaya mengingat kata-kata ini semua. Oh, sih sih, Clarissa Lee. Sama langsung pula. Sekali ya. Ngomong bukeci katanya gitu. Jangan sungkan katanya. Karena langsung dibantu. Makanya langsung ngomong si. -si. Dia ngomong bukeci. Jangan sungkan. Berarti lain hari kalau langsung mau panggil lagi. Larissa langsung nggak merasa sungkan. Karena dia udah ngomong apa? Ngomong bukeci katanya gitu. Jangan sungkan katanya gitu. Oke. Okay. Ya. Dan alah suci ya suci sekarang ada pelajaran sebelas, belajar mau nerangkan, wah oh, ngapain lagi? Nah, Ya sekarang bisa buka kebunnya, kebunnya buka. Kemarin yang masih mungkin nggak masuk atau ketinggalan, ya sekarang ada latih kena nanti seiker, ya pelajaran sebelas, mau menerangkan nerangkan kota Atabarunya kemarin udah nulis sih mungkin ada yang ketinggalan lo ulang sebentar ya di sini kamu lihat halaman berapa ini Di uh, sanye ya tisus sanye sanye empat puluh ya nah ini shu ya saya langsung panggil salah satu siswa lagi untuk baca ini dan langsung artikan ya. siapa ini yang mau baca kok di sini catnya buat main-main lagi ya siapa ini buat main -main lagi yang buat main-main lagi di banyak tulisannya yang enggak karu-karuan nggak dengarkan pelajaran lause tapi bingung bermain di cat nggak boleh ya kamu dengerin lause. supaya kamu bisa saya harus manggil Tata aja ini Tata dari tadi udah ngomong ya mau baca Tata how

alat tulis ya perhatikan semua ya bukan pensil bukan pulpen itu semua emang termasuk alat tulis maka disebut centi yen pi, belakangnya pokok ada pi, pi pi itu semua alat tulis ya perhatikan tadi kamu jangan ngomong pi itu pensil alat tulis betul tata ya alasan tata one c mainan ya coba perhatikan deh cara bacanya ini ya mainan ini wanji ya jadi harus ditarik mulutnya ji karena dia menggunakan yang titik dua dan dia ada empat jadi wanji mainan betul ya hal di Tata? nah itu ini ada ke keempat Tata. baca lagi nah iya yeah. itu. itu. Di sini itu kamu bisa tambah lagi kata-kata yang lain itu kata penunjuk jauh. Karena yang kata penunjuk dekat sudah kamu pelajarin kan? Hmm. Ini. Apa kata kalau yang ini bahasa mandarinya? Jauh. <tuh> <tuh> Aku ah, sekali ya, yang juga Aja, masih ingat ya? Hati, utara. Shu tas sekolah tas sekolah. Nah, ini kamu perhatikan. Tadi kita belajar kata kata mien pao kan sama pao nya kan. Depannya aja di sini shu itu mien. Kalau mien pao karena tepung kan berarti itu adalah roti. Nah, kalau di sini shu pao, shu kan ada buku. Makanya di shu pao disebut tas sekolah. Karena buat tempat sekolah. Lalu terangkan ya kalau yang mau ini udah tahu ya kalau su buku ya. Kalau pau di sini untuk yang anak kuliah boleh tulis artinya apa? Mau artinya bungkusan. Ya, bahasa Inggrisnya ada pack atau packing. Bungkusan, pau itu. Nanti bisa artinya bungkusan pau ini. Kalau di sini kan enggak artinya tas. Nah, pau artinya tas. Oke, nanti mau banyak ya artinya ya di sini. Makanya lo kalau ada yang banyak artinya loh harus pecah. Ya, pau sendiri artinya bungkusan. Pau tilio tata tu, itu itu. Penci buku catatan. Oke, penci buku catatan. Ya, kamu perhatikan ya di sini nanti utusan c, ini juga c, itu ada partikel. Jadi nggak ada artinya ini. Makanya dia bacanya juga nadanya nada kosong. Karena apa? Bahasa Mandarin kalau kamu hanya baca bana corong nggak ngerti. Makanya harus tambah lagi kata lain. Kata lain ini yang kita sebut yaitu partikel. Partikel yang banyak, paling banyak digunakan adalah tazu ini. Seperti sekarang ini bantu. Buku catatan. Ya, semua. Hau cici. Kata. Cici penggaris. Cici penggaris. Ini juga pakai partikel ya. Kamu ngomong sudah aja nggak ngerti. Nggak salah yang kemarin kelas yang kuliah udah lah jaring ya. Penggaris panjang, penggaris pendek apa itu. Ini sudah pernah ya yang kemarin yang kelas kuliah yang lo sebagai bukunya Cian ibunya itu loh masih inget nggak masih ada nggak kalian semuanya ini bisa lanjut terus ya sekarang udah pakai yang ke bukan ketiga lagi loh ya keempat nih Nggak salah kemarin loh, ngirim berapa tiga buku apa dua buku loh, nah, lupa. Nanti lo lihat di catatan loh. Saya nggak salah lo ngasih kamu tiga buku ya, tiga empat lima sekalian kirim. Soalnya kalau lo kirim yang tempat jauh kan mahal ongkosnya kemarin tuh ya. Ongkosnya kalau yang di daerah mana itu sampai seratus ribu ya kemarin lo ngirimnya itu ya. Jalan Nusa Tenggara nggak salah ya itu sampai seratus ribu kalau nggak salah yang di daerah Sulawesi juga mahal ya itu sampai ratusan ribu itu makanya harus hitung-hitung harus kirim tiga nggak salah ya jadi tiga empat dan lima ciantau Kalau oh, yang ini han i ya. agak sedikit lain emangnya han i lebih gampang ya itu hal siaya ke tata tuh itu Nai, nah. nenek apa nenek nenek itu nenek langsir nah, nenek ya nah nenek berarti ibu dari ayah ya nenek ibu dari ayah nanti kalau ibu dari ibu itu kita bacanya bukan nenek tapi lau, -lau ya nah, lau lau nanti lo sajarin itu kalau yang kemarin udah lo sajarin ya yang kelas anak-anak Korea itu ya, belajarin semua satu keluarga. Hal saya ke video. Oh, Tua. Teman sebangku. Teman sebangku, ya, kenal. Oda udah belajar semua ini, jadi saya, Dan juga diulang oleh Tata. Yuk, sekarang langsung manggil lagi salah satu. Langsung manggil Kemal saja deh. Ah, tak. Guru.

Ayo aku dong. Ju tersu. Itu adalah buku teman sebangkuku. Xiaochang tersu pau. Itu ini adalah Xiaochang punya buku punya tas. Oh jangan menerjemahin yang gitu. Ya kalau ada ingat dengarkan semuanya ya Terus terus ngomong ya dengarkan semuanya kalau ada kata kata itu kamu harus berjemakan di belakang kata kata ini terutama apa terutama adalah kata benda itu harus kamu ucapkan dulu dan lagi kebanyakannya kamu yang pertama kali belajar pasti di belakangnya itu adalah kata benda makanya kalau di sini kamu jangan ngomong ini adalah Xiaojiang punya tas jangan gitu ya tadi ini adalah tas Xiaojiang atau tas milik Xiaojiang nah, gitu. biasakan begitu Pergemakan dulu di belakang ya hmm. yuk Kemos kita ulang lagi Jesse Xiaojiang tas ini adalah tas xiao chang. Ma mm -hmm. xiu, jay de shu itu tas siapa? Na xiu xiao, hua de shu itu adalah tas xiao hua. Ya, hao, hen hao, ya ke Terima kasih, xie Bisa langsung. Ya, kamu tahu kan, di sini semua ada kata katanya sesuatu ini adalah uh, su-nya kamu baca dulu buku saya. Datanya kan bukan kamu ngomong ini adalah saya punya buku jangan itu salah gitu, ya. Ini semua datanya. Nah, sebuah itu adalah buku dulu juga kamu sebutkan buku teman sebangku saya kan ada wonya selanjutnya juga jesi ini adalah nah, kamu sebutkan juga dulu su nya dulu tas jiao nah kalau yang tulisan sui kalau tulisan ini paling gampang perjamaannya, ya nah, nah Itu adalah tas siapa? Tidak boleh. Kamu ngomong tasnya dulu baru siapa? Boleh. Ya paling enak emang ngomongnya gitu itu adalah tas siapa? Kamu sebutkan tasnya dulu. Oke, okay, karena di belakangnya ada, kamu akan sebutkan dulu tasnya dulu. Itu adalah tas siapa? Jawabannya paling gampang jawabannya tinggal kamu tulisan su ini siapa ganti ganti orang karena su ini adalah kata tanya untuk orang. Makanya di sini jawabannya juga nasu. Nah, langsung kan su yang diganti apa? kata-kata Xiao Chang, Shu pao. Jadi mengenai tata bahasanya atau letak katanya ini gramernya nggak ada perubahan sama sekali, cuman sui-nya aja yang ganti dengan kata apa Xiao jiang. Nah, untuk kata kata sui, langsung kemarin udah ngajarkan, kalau saya ajarin lagi supaya kamu lebih ingat. Kalau hmm. 下一个，我们读这个课文啊,啊，这些、个、句子，它的课文呀，看这些句子，这些句子老师帮，潘 e a 敏啊，赫敏呀，啊，赫、啊、敏，好，班长，上面老师嗯、呃，打开这个台老师你好，你好班长啊，你好赫敏，好、嗯，请读一读，这是。 我的书，嗯，那是小张的笔，这、就是妹妹的玩具，嗯，什么意思？这是妹妹的玩具。Itu adalah mainannya adik perempuan。嗯，这，artnya apa？Adalah ini, orang se ini。 Hmm. Ini ah. adalah mainan adik perempuan. Ah. Nah. jadi ini semua adalah kalimat positif, hmm. ya, yang menggunakan subjeknya ce semuanya, ya. Hal, hmm. ah, siaga, siaga adalah kalim. Selanjutnya adalah kalimat tanya, ya. Si wenji. hal hmm. ah, itu. itu. Nah, shi, sui, te, shu, Mm -hmm. Nashi sui Itu penggarisnya siapa? Iya, betul sekali. Itu na kan? Baru kita baca belakangnya ada kan? Hmm, penggaris. Jadi itu penggarisnya siapa? Nah, 呀，yeah. 好，下一个。他是谁的奶奶？嗯，他是小丽的奶奶。什么意思？他是小丽的奶奶。奶奶。啊爸、嗯，他是小丽的奶奶。奶奶 itu adalah neneknya Xiaoli. Enggak ada kata itu loh di sini. Itu adalah. Gak ada kata itu dia, di sini, Enggak ada kata tanah. Dia, dia adalah adiknya Xiaoli. Ini eh, neneknya Xiaoli. Oh, iya. Ha di sini artinya dia, ya. Ha ya, Ceci Henin. Kita juga. Lalu terangkan juga ya yang di sini ya. Ha di sini kemarin lo sudah ada yang ngajarin kan. Ta ada tiga juga dalam bahasa mandarin. Seperti bahasa Inggris. Yang disebut he, she, it. Ya? Kalau di dalam bahasa mandarin, semua kita bacanya ta. Nada pertama juga ada suara anginnya kan karena ta. Cuman tulisannya beda. Kalau ta yang untuk, seperti nenek ini kan suara wanita. Makanya ta-nya harus menggunakan pakai ta yang ni si ta depannya ada tulisan nya ini. Kalau yang untuk cowok pakai tan dan Tadi depannya adalah piesu. Nah, yang gini. Bukan yang gini. Ini untuk yang cowok biasanya siapa? Ta shi shui de susu. Gitu. Pakai susu di sini susu kan adik laki-laki ayah. Makanya harus pakai ta-yang ini. Oke, jelas semuanya. Nah, kita ada dua ya. di sini sebenarnya ada tiga yang untuk hewan atau benda loh sebelum terangkan. Kecuali yang kemarin belajar anak kuliah loh sudah terangkan langsung semuanya. Karena kalau anak kuliah kan lebih gampang Menurutnya Kalau anak kecil kecil ini satu persatu kita belajarnya. Nah, di sini lo sudah ngomong juga atas kata ya kan. itu naik-naik, tinggal shui diganti aja di sini. Ganti siapa? jauh Li itu dia gampang kan. Hmm. Untuk lainnya tetap semuanya kalimatnya, ngikutin semuanya. Nah, ini untuk kata-kata tanya shui. Gampang banget ya. Hmm. snack lagi ke kata tanya tadi ini juga yang menggunakan shui. Kamu di sini pakai kata tanah, ya kan di sini semua kan itu adalah, itu adalah. Kamu ganti juga boleh de lah bendanya di sini ini kamu lihat di sini supal sini benci di sini suci kan diganti semua kan bendanya ini nah, kamu kalau bisa udah menguasai banyak kosakata enak kamu juga bisa ganti di sini kosakata apa kamu yang tahu bendanya ini kamu bisa menggunakan apa de nah, pi boleh kan kamu ambil yang di atas pi ini Nasi sweater, Wanji juga bisa, kan? Jadi, kalau mau kamu belajar, bisa dengan cara begitu. Oke, okay. yang di semua ya, yang di atas juga sama. Yang ini, langsung naik lagi ya. wo wajah, shu. Dia akan menggunakan kata-kata, nase. -kata. Wonya sekarang diganti apa? Diganti Xiao ciang, ganti tadi Meme. Nasinya tetap. T-nya juga tetap semua. Yang diganti apa? Ini. Shu pi, Wan Ju. Makanya kalau kamu bisa menguasai kosa kata banyak mengenai benda, kamu bisa ganti di sini kata-katanya semuanya. Oke jelas di sini semuanya mengenai ini vedito belajar kalimat di sini artinya Nah, belajar kalimat kalau sedang ngomong bisa dibuat macam-macam berita di itu. Kalau udah mengerti semua, lah sekarang kita belajar apa latihan di kita, kita latih. Kamu dia bisa kan katanya, makanya kita latih latihan di sini. Pelajaran ke sepuluh. 11 ya. Di pufen ada tuh ping, Lalu mau panggil salah satu siswa juga, waktunya juga mau habis ya. Baca ping ini aja, salah satu siswa aja yang jarang lalu dipanggil ya. Di sini lalu sepanggil Sandy, ya. anak kelas 4D. Ya, Sandy, siap? Hanya baca ping aja. Tidak ingin pengen tahu. Siap, Sandy? Hmm. 4D, anak kelas 4D nomor 36. Belum siap, Bos. Ya, belum siap, Sandy. Tapi lumayan bisa, saya. Ya, baca ping aja, coba. Supau.

Jai ke? hai, Bi. hai, hmm, ya. Ingat-ingat ya kalau nada terakhir ini adalah nada tiga harus kita baca penuh. Jangan bacanya seperti hai, 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 Jai hai, Shui De. nada kedua. Shui De. Sweater. Sweater. Nah, di sini si bandel ya. Di sini seakan-akan ada si. e nya, e nya tapi nggak ditulis. Nah, kayak kamu bacanya nggak boleh sweater, tapi sweater. Sweater ada shwe. e nya di sini. Nah, shwe. Shwe Lanjutnya. Water. Nada ketiga bacanya agak penuh. Water. Iya, water water. Iya, bagus sekali ya. Yuk lanjut lagi, Sandy. Sisi suita su. Ya, benar. Jai ke? si wo de su bao Iya, benar. Tisan? Na se siang li de ben ji. Saya di ikan, baca lagi sekali. Na si suat de bi

好，再读一遍第四。那那是小丽的奔驰。y、yeah. 好，下一个第四第五。大蛇小梦的，大蛇小我的姐姐。呀呀，他是小华的姐姐。 Saya di Jen baca lagi sekali. Istri, kaya wode, kaya. Iya, ya. ya. Oh, si, si, Sandy. Hmm. Ya, banyak baca lagi ya, supaya bagus ya, udah bagus banget ya. Lalu ke depan, pen, ya, ada nilai 80, tapi belum 100, belum 100, ya, masih ada kurang sedikit ya, jadi banyak belajar lagi. Ya, 好，我们的韩语课到此结束了。呀，班长，谢谢，晚上好。我们的韩语课到此结束了，同学们也是一样的。呀，晚上好，谢谢，再见。谢谢老师，老师再见。谢谢老师，再见。谢谢班长，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，老师再见，谢谢老师，老师再见，谢谢老师。